Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar, dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin yang cantik, yang comel, pastinya ngangenin. Tentunya masih di Leslar Update. Info-info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik dan terbaru selanjutnya. Baiklah sahabat Leslar, kabar terbaru di pagi menjelang siang ini. Tentunya Mimin ada kabar nih dari BBL ya. Masya Allah ganteng banget anaknya Bunda Lesti dan Papa Bilar. Dan di sini juga Mimin akan membacakan komentar dari akun Instagram yade_wi. Teruntuk Lesti Kejora dan Rizky Bilar, teruslah berkarya, teruslah naik tanpa menjatuhkan orang lain. Saya pribadi percaya kalian adalah orang yang baik. Kuatkan hati dan mental kalian ya. Dan semangat, terus jalani hari-hari kalian. Semakin tinggi pohon, akan semakin kencang anginnya. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Percayalah ya, mereka di luaran sana banyak sekali yang sayang kepada kalian. Dan yang tidak suka abaikan saja ya. Yang penting tetap berkarya dan semangat terus. Itu adalah komentar dari akun Instagram yade_wi. Terima kasih ya buat doanya untuk idola kami Leslar. Kemudian ada unggahan juga dari Sobat TV. Kita lihat program TV lagi nih para sahabat mengenai Welcome BBL. Masih di urutan 3 ya. The best sekali nih pribadi. Dan tentunya di Welcome BBL ini tetap bertahan. Dan sangat dinantikan juga akikah Abang L ya. Bismillah, semoga lancar Abang L, Papa dan Bunda Lesti. Dan kita semua mudah-mudahan sehat selalu dan panjang umur ya. Serta diberikan rezeki yang banyak nih. Akikah Abang L akan ditayangkan di Indosiar pada hari Minggu tanggal 16 Januari pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan kita harus tetap semangat selalu streaming lagu Lentera. Lagu Lentera dari Bunda Lesti Kejora ya. Mudah-mudahan hari ini bisa trending 1. Amin ya rabbal alamin. Dan kabar bahagia juga, lagu Lesti Kejora yang berjudul Lentera ini sudah trending 11 di dunia nih guys, worldwide ya. Kemudian di sini juga terlihat Bunda Lesti dan BBL lagi berjemur nih. Wah wah wah, senang banget ya. BBL makin kesini makin ganteng, makin kece, makin gemes. Aduh, pokoknya udah gak bisa berkata apa-apa lagi nih. Mimin jadi penasaran ya. Kira-kira pesona BBL akan mengalahkan Papa Bilar atau enggak nih? Kalau menurut Mimin ya, dari kacamatanya Mimin nih, BBL masih bayi aja pesonanya udah luar biasa banget. Apalagi kalau udah besar nanti ya. Dan kemudian kita interview ke passionnya BBL, di mana kasur bermerek Kuma-Kuma ya. Ini harganya 632.000 untuk kasur BBL aja nih guys, Masya Allah. Kemudian Mimin juga ada informasi penting dan merupakan informasi bahagia ya. Membahagiakan tentunya karena lagu Lentera Bunda Lesti Kejora ini sudah trending di 7 negara untuk saat ini. Trending 2 di Indonesia, kemudian trending 7 di Singapura, trending 14 di Hong Kong, trending 19 di Taiwan, trending 21 di Uni Emirat Arab, dan trending 29 di Malaysia. Di Malaysia sudah trending 29 nih guys, sudah naik lagi ya. Kemudian di Saudi Arabia sudah trending 30. Ini menurut Mimin udah luar biasa banget ya. Udah trending 7 negara, kemudian trending nomor 2 di Indonesia.
Mudah-mudahan hari ini lagu Bunda Lesti Kejora yang berjudul Lentera bisa trending satu ya. Amin ya robbal alamin. Kemudian ada unggahan dari Ibu Harsiwi Ahmad yang merepost kembali postingan dari A.A. Raffi ya, yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada Indosiar. Katanya nih Ibu Siwi makin cantik, kemudian tambah muda nih, awet muda maksudnya ya. Dan ada juga Ratna Lida yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada Indosiar. Dan ada Bunda Elvi Sukaisi juga Leslar ya, yang mengucapkan selamat ulang tahun, serta Evi Masamba, tak lupa nih katanya doakan aku ya Mama Siwi. Kemudian juga ada kabar dari Ahmad Saif Geboy, ia mengomentari lagu Lesti Kejora ya, lagu dengan lirik yang indah karya Melly Goeslaw dengan komposisi musik yang sangat menyentuh dari Andi Rianto ya, kemudian dinyanyikan oleh Lesti Kejora, membuat Lentera benar-benar spesial di telinga para pendengar. Congrats buat Lesti Kejora ya. Mudah-mudahan lagunya bisa diterima di masyarakat dan selalu trending topik ya. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar bersama Mimin di Leslar Update. Tetap stay tune ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.